bank menjelaskan bahwa kartu milik korban telah ditukar oleh orang. Koperasi. Ada hubungan sama BTPN itu enggak, Pak? Kok punya ide menukar pensiunan di BTPN itu seperti apa, Pak? Karena ada saldonya. Kamu kok tahu korbannya? Dapat infonya di mana? Dari Taspen. Taspen kan kalau usia 75 disuruh pindah ke kantor pos atau bank-bank yang terdekat. Karena BTPN di Kulon Progo tutup. Enggak, kok kamu tak tahu kalau korban itu juga pensiunan itu gimana awalnya? Ada datanya. Oh, punya data dulu? Ada lama. Dapat datanya dari mana itu? Dari Taspen. Karena bekerja di mitra Taspen itu? Iya. 70 juta ngambilnya gimana, Pak? Langsung digesek semua atau gimana? Di ATM. Berapa kali gesek? Lupa, banyak sekali. Gesek ATM-nya di wilayah Kulon Progo aja atau? Di Bantul. Di daerah Sedayu. Uangnya buat apa tuh? Buat bayar utang. Sama. Kalau nukar ini udah sama berapa apa? Kali? Nukar ini udah berapa kali nukar? Baru. Palsu. Baru. Ya nggak ketahuan? Ya, baru. Buat bayar utang sama apa, Mas? Sama apa, Mas? Sama seneng-seneng itu. Oh, boya-boya. Judi online? Judi online juga nggak? Nggak. Bantul, dan pihak bank menjelaskan bahwa kartu milik korban telah ditukar oleh orang. Kemudian pihak bank memberikan print out transaksi selama 2 hari. Dalam transaksi tersebut banyak transaksi penarikan uang milik korban sehingga mengalami kerugian sebesar Rp74.760.676. Saya Teva Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.